Oke, balik di Asia Indie Video. Saya sekarang ada di Bandung Clothing 2013 dan sesaat beberapa menit Billfold tampil. Halo Billfold. Halo. Cerita dong ke teman-teman Asia Indie Video. Billfold ini sebenarnya mainan apa sih? Mainin apa? Main band sih gitu. Kita popang, ada sedikit aksen-aksen hardcore-nya. Kita sempat lihat kalian cover lagunya Anggun, Cipta Sasmi. Apa kalian cover lagunya Anggun? Karena saya terinspirasi dari cowok-cowok brengsek kayak gitu. Cowok-cowok brengsek ya? Iya, cowok-cowok brengsek. Cowok-cowok brengsek. Oh, bukan. Enggak sih, awalnya apa ya? Iseng aja ya. Iseng aja sih. Iseng aja sih biar sedikit beda dan ada sedikit apa ya, lucu-lucuan lah. Jam pas ngejam di studio, nyobain-nyobain enak juga nih buat dibawain ntar, ya bawain gitu. Menurut kalian kenapa kalian selalu menjadi band yang selalu diambil buat main di band clothing? Karena kita salah satu band asal Bandung juga, dan Bandung Clothing ini ya asalnya dari Bandung, jadi kita dari Bandung, jadi ya di Bandung. Wah, lu copy paste dari jawaban anak-anak BK. Persis jawabannya ini. Malam ini untuk pertama kalinya saya lihat Billfold Gania tidak seperti biasa pakai celana pendek. Ada apa ini? Nggak pakai celana pendek. Biasanya pakai celana pendek gitu. Apa ya? Tadinya kita tuh pengen sedikit apa ya? Tampil beda dari biasanya. Cuman karena waktu juga nggak keburu. Jadi ya apa ya? Ya aku sih pengen nyobain sedikit beda deh. Cobain. Iseng-iseng aja. Saya sering banget lihat Gania pakai baju berak. Itu inspirasi dari pihak clothingan atau dari kalian sendiri konsep membuat itu atau bagaimana? Sebenarnya awalnya itu yang buat sebenarnya manajer kita. Cuma sebelumnya karena dia juga iseng awalnya, karena kita suka nyebutin orang yang apa ya, yang kita ejek-ejek sana, berak lu berak gitu-gitu. Terus akhirnya ada mungkin sedikit dia inspirasi dari kata-kata itu, jadi dia buat berak. Lagi buat apa aja nih dalam waktu dekat Billfold? Waktu dekat ini insya Allah kita mau buat album. Kita lagi sibuk buat ngumpulin materi album, tapi sebelum album nanti kita bakal ada sedikit kejutan EP kejut, EP kejut namanya. Itu EP kita bikin kedua, dan album full album itu kita bikin pertama kali. Kalau Twitter mungkin bisa di BILLFOLDX Billfold, terus di Facebook kalian bisa langsung search aja fanpage-nya di Billfold, dan kita juga baru bikin web di www.billfold.com. Tetap berkarya aja deh. Berkarya terus sampai mati. Dukung terus pergerakan musik lokal. Dan apa ya? Tetap patut sama orang tua, tetap rajin beribadah dan sebagainya. Itu nomor satu, beneran. Kalau kalian pengen band sukses, kalian harus beribadah, berdoa. Itu baru jadi sukses bandnya. Ikuti pergerakan musik ini hanya di Asia Indie Video.